Demi meningkatkan keamanan para petugas medis dan penunjang medis dari penularan virus COVID-19, selain perlengkapan APD atau alat pelindung diri, manajemen RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten memberikan pakaian kerja bagi karyawan-karyawati yang bertugas di garda depan RSST. Pakaian kerja ini hanya digunakan saat petugas memberikan pelayanan di rumah sakit dengan tujuan baju seragam yang dipakai dari rumah tidak terpapar virus ataupun penyakit yang berada di seputar area rumah sakit. Unit-unit kerja yang diberi pakaian kerja antara lain petugas di instalasi gawat darurat atau IGD, petugas pendaftaran poliklinik, petugas kamar operasi, dokter dan perawat instalasi rawat jalan, petugas di klinik khusus penyakit infeksi emerging atau PIE, dan petugas di ruang isolasi COVID-19. Dengan mengenakan pakaian kerja saat bertugas, diharapkan karyawan dan karyawati yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan tertular virus corona yang saat ini sedang mewabah. Humas RSST.